bumbu, orange leaf, enak. Bumbu ni dengan green tea, wine, green polo. Di sini ada banyak menualan berbanding dengan kedai-kedai yang kamu pergi sebelum ni. Dekat atas meja apa yang anda lihat, dah sediakan green tea, buat cuba halal soy sauce, tisu. Okay, so sekarang kami ada dengar bunyi-bunyi makan masak-masak itu. Oh, tak sabar, lapar. Tengah cuaca kat luar, angin agak kuat, salji pun agak banyak. Kereta pun dah tak nampak lambang dah. Logo pun dah tak nampak dah, tapi tutup. Tapi apa yang kita lihat kat tepi ni, banyaklah kedai-kedai yang agak elegan. Tapi harganya mungkin tidak berapa patutan untuk kami yang tak berapa masuk sangat. Harganya pun mungkin elegan. Ni saksi yang telah pun masuk di beberapa kedai. Yang paling murah pun sekecil ni, kecil ni. Okay, dia banyak asas lagi lah. Kristal-kristal je lah, mungkin handmade kot. Itu mahal. Handmade? Tengok aku. Saji tembak. Ni dia makanan yang kita orang ada. Hijabnya lagi bakar. Kena tambah lagi satu. Amanda. Sashimi. Ini jangan tambah apa? Sashimi. So, saya makan macam sopi. Aku makan macam sopi juga. Salmon, scallop dengan apa ada lagi? Pedak ni wasabi ada. Ini ada wasabi tak? Bingung. Wasabi. Sekejap, wasabi dah ada. Salmon, scallop dengan apa? Tu lagi lupa dah. Salmon, scallop. Ada tu lagi. Masih food. Fat. So, hanya cerita semua dah lapar dah sebenarnya. Sudah. Tak terkata. Itulah, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi okey lah rasa dia. Sebab daging ni lembut, tapi dia macam tak masak habis. Itu je layanan dia. Lagi nasi ni yang bawa. Dia best bawa dengan kecap. Kalau yang makan. Okay lah, not bad. Tak tahu dia nak apa. Rasa ni nak experiment tadi. Tapi yang kita try je, tingkat. Sekejap, minum sikit. Nampak? Ni, tingkat. Saya tingkat. Okey lah. Rasa apa? Rasa ketam. Ketam. Dia. Boleh lah kalau 3 bintang, 3 daripada 5 bintang untuk king crab ni. Itu sahaja. Scallop. Ni scallop. Scallop ni dia try. Scallop ni sedap. Ya. Salmon? Salmon juga. Try salmon. Salmon ni memang rasa salmon lah. Okay, ni tak ada rasa ikan tawar, jadi ikan mentah. Rasa dia bolehlah makan ikan mentah ni. Bagi orang yang tak biasa makan yang mentah, tapi mungkin ni boleh lah makan. Itu saja. Kita orang sekarang on the way ke Hotel Roo Canal. Ada kat sebelah ni je. Jom pergi tengok Hotel Roo Canal. Jeng.
itu dia Otaru Canal. Sebab sekarang tengah malam, so cuaca agak sejuk sikit. Let's go. Lead the way. Lah, tak gelap sangat. Ya, tengok ramai. Ramai orang beratur nak ambil gambar. Semua orang tuk ten. Kau ada sahabat hormat, mohon hormat tu. Tengok sekarang. Pukul 6, suhu 0.7 dah rasa. Zul, okey Zul? Okey, apa okey. Alhamdulillah, tak sejuk sangat kopi tu tadi. Tapi kena buka seudangnya sebab seudangnya basah. Tengok tu, nampak belakang dah. Tengok eh. Aisyah, macam.